Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, al-khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-aziz al-Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, fa'idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba ayyakuna ma'asyajidin. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka apabila, maka ketika aku, ujar Allah Ta'ala, menyempurnakan akan ciptaanku terhadap Adam, wa nafakhtu fihi, dan aku telah meniup padanya Adam mirruhi, dari ruhku, merupakan sebuah kemuliaan. Faqa'u lahu sajidin, maka hendaklah kalian tunduk kepada Adam sajidin, hendaklah dalam keadaan sujud. Ay kharru lahu sajidin, tunduk kepada Adam dalam keadaan sujud. Ay sujudu tahiyyah, sujud sebuah penghormatan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un, maka ketika Allah memerintahkan kepada para malaikat, sebagian ahli tafsir mengatakan termasuk di dalamnya juga jin, ada juga mengatakan bahwa memang khusus malaikat, wallahu a'lam, semuanya pada sujud, tidak ada yang tertinggal. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan, kada hendak. Dalam surat Al-Baqarah, wastakbaro, enggan, kada mau, dan ia sombong. Iblis, sebagian ahli tafsir mengatakan itu bahasa Yunani, menggunakan iblis, artinya menentang, menghalangi, atau ada yang menerjemahkan yang nakal. Ya kadang hendak, jadi menentang. Bahasa Yunani namanya iblis. Kemudian ada juga dari bahasa Arab, ablasa, dari kata ablasa, putus asa. Ada juga balasa, balasa iblis, iblisan, tidak ada kebaikan.
Nang itu bang ya iblis, karena keadaan yang ia menentang. Maka dari itu kalau ada manusia yang menentang, bisa saja juga disebut dengan iblis sikamne. Oh, mantap ya tak. Banyak sejarah Ibnu Abbas mengatakan iblis itu dari malaikat. Ia beri nama Azazil. Dari malaikat namanya Azazil. Ia itu sangat kuat ibadahnya, Pak. Sangat kuat ibadahnya, dan ia itu sangat pintar. Yang disebut Allah dengan iblis itu asalnya dari malaikat. Demikian Ibnu Abbas tuh, namanya Azazil. Pintar lawan peibadat. Bertahun-tahun, ribuan tahun. Si Azazil ini luar biasa. Makanya ketika diperintahkan untuk tunduk kepada Adam, bahasa kitanya, nah ini kah hanyar aja makan uyah, itu kalau aku suruh tunduk ada barluk, itu nah kalau Pak nya merasa paling pintar. Nah, orang pintar tuh bisa kayak itu tak? Orang pintar, orang merasa berilmu, hati-hati. Kita pun juga harus hati-hati ketika kita sudah menjadi peibadah. Melihat yang lainnya pengulir, wah bisa neraka kau nih, ah nih. Lebih gawat lagi, ikam ini bisa karaknya neraka. Ma, naudzubillah. Kadang-kadang hati-hati juga bermain di situ. Iblis syaitan mengganggu kita. Jadi ketika orang diberi ilmu pengetahuan banyak, bisa juga al-ujubu, gitu lah. Kemarin kita sampaikan, orang paling sukses mudah untuk ia ujub, egois, karena yang merasa sudah paling sukses, paling top, paling terkenal, itu hati-hati tak? Paling tersohor, itu sebagian ahli tafsir. Untuk menjelaskan ayat Al-Quran ini, sebagian mengatakan ahli tafsir bahwa iblis itu bagian daripada jin. Alasannya karena dalam Al-Quran tidak ada malaikat itu yang ia menentang kepada Allah. Tidak ada yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat itu semua tunduk terhadap apa yang diperintahkan. Dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narau wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Setan itu setan. Malaikat itu tidak bermaksiat, tidak menentang apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Manusia bisa memiliki sifat-sifat malaikat juga. Apabila ia taat, maka ia memiliki sifat-sifat malaikat. Apabila ia tidak taat, menentang, iblislah ia itu memiliki sifat keiblisan. Apabila ia memiliki sifat-sifat malaikat, maka kedudukannya lebih tinggi dari malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak diberikan
nafsu seperti kita, tapi kita kawam menahan, menahan nafsu yang jahat. Kalau malaikat nyata aja bang kada ada nafsu nang jahat. Jadi kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menahan nafsu yang jahat, kehendak yang jahat, lebih baik daripada malaikat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila jahat, lebih jahat dari iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Illa iblis. Kecuali iblis yang ia tidak mau sujud. Aima al-mani laka minas sujud. Nanti akan ada penjelasannya. Aba ayyakuna ma'asyajidin. Ia tidak mau bersama-sama untuk sujud. Lalu Allah bertanya, qala ya iblisu malaka alla takuna ma'asyajidin. Hei iblis, kenapa juga ikam ini kada mau sujud nang kaya nang lain tok? Bukan Allah tidak tahu. Kada tahukah Allah? Apa maka iblis tu kada mau sujud betakon? Bukan begitu, Pak. Untuk lebih memperjelas kepada kita alur cerita. Allah tahu, kenapa? Tidak tahu. Allah menciptakan alam semesta ini, Allah mengetahui, Allah mengilmui. Bagi Allah adalah as-sifatul kamaliyah, sifat yang sempurna ada pada Allah. Allah menciptakan, Allah tahu apa yang ada pada ciptaannya itu. Kalau kita kada, Pak. Kita beulah pais, kada tahu sadang enggak kada kah manisnya ini. Ini kemanisan. Biano kurang manisnya, hambar. Nah, kada tahu kita. Itulah kelemahan kita. Nah, yang ada kira-kira aja. Bila kurang manis pulang, olahakan pulang. Gula habang. Nah, ya kalau cacap pulang. Nah, itu. Kalau Allah Ta'ala tahu, Pak. Cuman alur cerita supaya kita paham. Ya iblis, kenapa juga ikam nih kada mau sujud lawan orang-orang yang sujud, malaikat yang sujud yang lain? Qala. Iblis menjawab, Lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min solsolin, min solsolim min khama'im masnun. Aku, ujar iblis, aku tidak akan sujud li basyarin, kepada manusia, ay Adam. Kolak tahu yang engkau Allah menciptakannya. Nah, dari sini menunjukkan bahwa iblis itu baik beriman juga kepada Allah. Beriman. Imannya ia tahu bahwa Allah itu Al-Khaliq. Allah itu pencipta. Nah. Tapi ketika disuruh taat untuk tunduk kepada Adam, ia enggan.
Ia tidak mau, ia menentang. Ini persoalannya. Itulah sebabnya tingkatan tauhid yang ada pada iblis adalah tingkatan tauhid rububiyah. Dia hanya mengakui Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki. Tahu eh? Yang bagi rezeki itu Allah tahu aja. Tapi ia tidak mau taat. Bahkan kadang-kadang itu takdir Allah juga ya. Bayang enggak ada. Padahal iblis lho ngalih, ya kalah. Jadi kita ilahinas. Seharusnya kita sampai kepada sembahan manusia. Yakni la ilaha illallah. Maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Kita harus sampai kepada tidak ada Tuhan yang berhak untuk ditaati, yang berhak untuk diibadahi, melainkan Allah sajalah. Tidak ada yang lain. Beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, termasuk mohon rezeki kepada Allah, mohon keridhaan Allah, mohon pertolongan Allah, kepada Allah. Itulah yang disebut dengan at-tauhidul uluhiyah, nanti sampai kepada at-tauhidul asma was sifat. Di mana Allah memiliki nama-nama yang Allah sendiri menyebutkan terhadap dirinya, menunjukkan tentang sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada diri Allah, dan tidak ada satupun kecacatan, keaiban, sesuatu yang tidak baik pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus dan wajib bagi kita untuk meyakini yang seperti itu. Iblis ada mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasannya apa? Engkau ya Allah menciptakannya. Jadi jangan sampai kita punya keyakinan iblis jujur kada percaya lawan Tuhan. Beda. Jadi makanya kalau ada orang PKI kada percaya lawan Tuhan, itu alahan pada iblis, itu PKI itu. Yang ada hakon Pak meyakini ada Tuhan. Ma'aori Tuhan tuh jar. Mana Pak? Ma'aori. Kita dalam hidup tuh jangan terpengaruh oleh apapun. Apa yang terjadi di alam ini ya alamiah kakak itu tupang gitu. Tidak ada yang menciptakan, ya jadi sauranganan kayak itu. Itu sudah bungul kuadrat yang itu dah. Ya itu tadi di dalam surat Yasin kan, awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khosimum mubin. Apakah manusia itu kadang memperhatikan? Anna khalaqnahu min nutfatin. Aku ini ujar Allah Ta'ala menciptakan manusia itu dari nutfah. Paham aja toh? Paham aja, sebelum kawin inya itu kada beisi anak. Begitu kawin lalu berisi anak, itu paham aja tuh mestinya. Nah itulah kita diciptakan dari air, sperma, mani, nutfah yang tiada berharga. Ya jauh orang dijual kada payuk, dijulung orang kada handak.
Nang ada-ada ini terpaksa, nah, terpaksa, hendak seorang, nah, jadi hakon ya. Itulah kita faida huwa khosimum mubin. Maka tiba-tiba manusia itu memusuhi Allah. Ya ibaratnya, umpamanya ada orang tua itu memberi makan kepada anaknya, menyekolahkan, kalian ngisahkan baikan tadi teh lawan anak, tiba-tiba anaknya wani lawan kuitan, coba pian. Ini sebagai ibarat aja, ibarat aja. Wah, waninya ikam nih aneta, ada tau dia apa-apa, bihinak, ada bayar. Apa aja banyak nak ada bayar. Begitu kemudian mengingkari Allah. Lalu Allah mengatakan, qala fakhruj, fakhruj minha, keluarlah dari surga, fa innaka rajim, maka sesungguhnya kamu adalah terusir, terlaknat. Bila laknat ya. Kemudian Allah mengulangi, wa inna alaikal laknah ila yaumiddin. Sesungguhnya ikam ini iblis saya terlaknat sampai waktu yang telah ditetapkan, ila yaumil waqti al ma'lum, sampai waktu yang ya Allah sendiri menetapkan. Luar ikam pada sini. Karena semua itu perbuatan iblis yang ia menentang kepada Allah. Lalu iblis mengatakan, qala rabbi fa'andirni ila yaumi yub'atsun. Nah, lalu iblis mengatakan, ya Tuhanku, berikan waktu kepada ulun ini, nah, sampai hari dibangkitkan. Jadi kehendaknya ini supaya abadi juga toh, sampai hari dibangkitkan. Berarti abadi toh, bukan sampai hari kiamat, sampai dibangkitkan manusia hidup terus berarti sampai lawan Tuhan. Qala fa innaka minal mundirin. Wahai iblis, sesungguhnya engkau adalah mendapatkan waktu untuk menunggu, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditetapkan, sampai waktu yang ditentukan. Jadi tahu kabilah, kabilah ada tahu. Pokoknya sampai waktu yang ditentukan, ikam mesti juga mati. Lalu sebagian ahli tafsir mengatakan, bila sudah hari kiamat, iblis nang sekong ini mati. Sebagian ahli tafsir mengatakan begitu. Jadi tidak sampai hari dibangkitkan kada. Kalau kita ini kan mati di dunia ini, sampai datangnya hari kiamat, kemudian menunggu sampai hari dibangkitkan, menurut hadis dari Abu Hurairah 40 hari kah ya Rasulullah? Naam. 40 bulan kah ya Rasulullah? Naam. 40 tahun kah ya Rasulullah? Naam. Ada lagi betakon Abu Hurairah, supan betakon terus. Lalu ahli tafsir, ahli hadis mengatakan 40 tahun hitungan akhirat, 40 ribu tahun. Itu hanya pendapat aja, Pak. Jadi hari kiamat sampai dibangkitkan itu berdasarkan hadis dari Abu Hurairah ini 40 tahun. Kan di sana yaum
mikdaruhu alfasanatim mimma ta'udun. Wallahu a'lam, itu gambarannya aja. Lawas Pak. Kita ini meninggal di dunia ini sampai hari kiamat. Hari kiamat kemudian sampai hari dibangkitkan. 40 ribu tahun umpamanya kalau kita mau mengikuti pendapat itu. Lawas Pak. Ada sedikit waktu itu. Kemudian di alam kubur mendapatkan siksa. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kita disuruh berdoa oleh Rasulullah. Selesai baca at-tahiyat biar kita selesai innaka hamidum majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Hanya kita berlindung kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, juga dari siksa kubur, ya Allah. Begitu kita meninggal dunia itu sudah menuju ke alam kubur sudah itu. Itu yang kita minta. Jadi jangan lupa Pak itu dibaca-baca. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku juga berlindung dari kejahatan, dari kemaksiatan waktu dalam keadaan hidup ini, juga kejahatan kemaksiatan kalau sudah mendekati kematian dan dalam kematian, ya Allah. Dan aku berlindung juga kepada Engkau, ya Allah, dari kejahatan yang namanya makhluk dajjal. Makhluk yang jahat kita tidak tahu kapan dajjal itu datang. Ada yang mengatakan itu sifat dan ada yang mengatakan itu memang bentuk makhluk yang namanya dajjal. Wallahu a'lam. Sifat kenakalan dari dajjal. Itu penting Pak, kita berlindung kepada Allah. Allah yang menjadi pelindung. Nah, ini lalu syaitan mengatakan kedendamannya di sini. Qala rabbi bima aghwaitani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajmain. Lalu iblis mengatakan, ya dendam Pak. Ya. Dendam lawan manusia tadi nah. Ya Tuhanku, dengan apa yang telah Engkau tetapkan, aku ini menjadi sesat, menjadi terlaknat. Terlaknat Pak. Lana rosi wal murtasi. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Wah, hati-hati bujur tak. Laknat. Berarti kayak iblis aja tak. La uzayyinanna lahum fil ard. Maka sungguh aku akan menggoda manusia dengan pandangan-pandangan yang indah terhadap kemaksiatan yang berada di permukaan bumi ini. Oh. Syaitan akan memberikan sebuah pandangan-pandangan yang indah tentang kemaksiatan, tentang kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan dengan kemaksiatan. Orang nyuntan tuh nyaman kalau Pak ada pegawai langsung dapat. Nah, orang berzina nyaman kada maongkosi behimat ya. Macam-macam. Nah, itu contoh dihiasi. Dihiasi sedemikian rupa kemaksiatan itu. Walauwiyannahum ajmain. Dan ulun ya Allah akan menyesatkan anak cucu Adam semuanya.
Ini ucapan iblis yang direkam oleh Allah dalam Al-Quran. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali Allah hamba-hambamu dari anak cucu Adam yang ia memiliki keikhlasan. Ulun karena kawan yang itu angkat tangan sama dah. Ini Pak. Jadi apabila kita ini memiliki sebuah keikhlasan, Allah Subhanahu wa taala qala hadza siratun alayya mustaqim, ya Allah taala. Ini adalah jalan yang lurus yang aku harus menjaganya terhadap orang-orang yang memiliki kekuatan dalam keikhlasan. Tak ada kawa diulai orang nak ikhlas tu. Tak kawa tu bang. Kaitan kada kawa mau ulai. Kada kawa merayu, kada kawa menggoda. Ini adalah gambaran bagi kita. Oleh sebab itu langkah-langkah setan tu banyak, Pak. Ibnu Qayyim memberikan penjelasan. Oleh sebab itu kita itu harus at-tajridu anis syaitan, berusaha untuk menyingkirkan langkah-langkah syaitan, termasuk iblis ini. Iblis itu kan punya anak 70 ribu. Hadis riwayat Mu'ad bin Jabal, dah satu dari 70 ribu beranak 70 ribu. Jadi nang ada-ada itu sudah jumlahnya 4.900.000.000. Bayangkan. Ulun pernah membaca sebuah buku di persimpangan apa dulu itu. Nah, itu setiap pagi dalam beberapa hadis syaitan itu, Pak, mengadakan apa? Pembagian kerja. Mengadakan laporan-laporan. Si A melaporkan, ulun menggoda si B kada kawa, ya Allah. Ganti nang pangkatnya tinggi. Bagi yang ia mampu terusakan, kawani akan tok. Terus. Jadi berbagi tugas pada si fulan, si fulan, si fulan, kumpulkan. Bagaimana cara mengumpulkan kada tahu ulun. Nah itu setiap pagi menggoda si fulan, si fulan. Maka dari itu, karena kita sudah tahu pernyataan syaitan seperti itu, kita harus al ilmu wat taqwa, harus siap ilmu dan siap ketakwaan dalam diri. Setan yang pertama itu jelas, Pak, sudah mengatakan okfor. Ikam itu kafir aja lagi. Nah itu. Ada usah tundukan Allah Ta'ala, tidak usah taat. Kita yang sudah punya ilmu pengetahuan, punya ketakwaan, mustilah kita menjawab hati ini, nah. Dibisiki oleh setan, kafir aja kamu, apa juga gunanya. Wahai setan, bagaimana aku ini hendak mengingkari Allah, sementara aku ini hendak bersyukur kepada Allah? Gak mungkin. Kalau begitu, udah ikam percaya aja. La ta'mal. Kada usahin beramal, kada usahin beramal. Sembayang-sembayangan kada usah, nang penting do beramal. Makanya ada, Pak, kelompok-kelompok di dalam kaum muslimin ini, ia beriman kepada Allah tapi sembahyang kada, puasa kada, mengaji kada, percaya tadi nang penting eling. Nah itu. Sudahlah mendengar pian dulu, ada eling. Nang penting eleng, ingat adanya Allah Ta'ala. Yam sudah tak. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu
Padahal bukan hadis tuh. Siapa yang ia mengenal dirinya, maka sungguh ia telah mengenal Tuhannya. Kalau aku usoli, usolinya ke siapa? Aku sembahyang, sedangkan akunya juga Allah, akunya juga Tuhan. Luput sama sekali itu. Bagaimana aku tidak melakukan ibadah, sedangkan aku ingin mendapatkan keridhaan dari Allah. Sampai syaitan tuh mengatakan, kenapa perlunya beribadah? Kalau Allah menetapkan surga, surgalah ikam. Kalau Allah menetapkan neraka, nerakalah ikam. Memang begitu, Bay. Kita sudah ditetapkan oleh Allah neraka atau surga. Tapi kita tidak tahu. Aku beribadah itu bukan aku ingin mendapatkan surga saja. Bukan aku ingin dijauhkan dari neraka. Tapi aku ingin mendapatkan keriduan dari Allah. Neraka surga urusan Allah Ta'ala. Itu jawaban kita. Itu jawaban kita orang yang berilmu dan ia bertakwa. Yang meyakini ketetapan Allah itu. Tetapi baginya ingin mendapatkan keriduan Allah. Ingin mendapatkan hidup penuh dengan kenikmatan di akhirat. Jauh daripada hidup di neraka. Itu aja keinginan kita. Urusan neraka surga, Allah nangamponnya. Itu aja, sudah. Kalah tuh iblisnya, setannya. Beugah tuh. Kalau begitu jar iblis, ajilil amal, cepati beramal. Kasih beramal lagi. Wah, kasih lagi beramal. Kasih tulak lagi ke ajiat situ. Jawablah olehmu. At-ta'jil minka. Cepat-cepat itu dari ikam iblis saya. Wata'ani minallah. Pelan-pelan itu dari Allah. Aku kan apa cepat-cepat. Makanya baik kalau kita datang sholat berjamaah lambat. Ada usah buka. Ada usah. Kalau bari kan masjid kita itu dari ano, dari papan, papan kayu. Prak-prak-prak-prak-prak. Ya. Nata Dudi datang. Maka nang itu aja Nata Dudi datang tuh. Rumahnya Parak sudah. Biasa orang Parak itu biasanya jingok-jingok. Nah, kada buat orang lagi. Nah, kada buat orang lagi. Kalau kita kan kada, begitu kita tulak langsung masuk ke masjid lagi. Baca doa, masuk masjid, betis kanan, hati-hati. Kemudian kita sholat tahiyatul masjid, kada usah tengok ke sini, tengok ke situ. Harus melihat, oh, beurang gak kada kan? Kada usah melihat, beurang gak kada, beurang gak kada. Tidak seperti itu. La ta'mal, ajilil amal, cepati beramal. Kita jawab, nah kada baca cepat-cepat iblis saya. Kada baca cepat-cepat. At-ta'anni minallah, pelan-pelan dari Allah. Oh, kalau begitu ikam ini hendak tahmidun nas, ingin mendapatkan pujian orang. Apa jawaban kita? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Wa dzalikad dinul qayyimah. Agama yang kuat, agama yang teguh landasannya adalah ikhlas iblis saya. Bukan ingin mendapatkan pujian dari orang. Enggak. Ada perlu aku itu. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa diri kita harus punya pengetahuan, diri kita harus punya ketakwaan untuk menolak ajakan syaitan yang masuk langsung fi sudurinnas, pada dada manusia, pada hati kita. Digelitik hati kita itu. Nah, inilah yang penting bagi kita supaya kita benar-benar memahami bahwa
syaitan, iblis tidak suka kalau kita menjadi orang-orang yang ikhlas. Jadi kita harus berjuang, berjihad terus-menerus untuk mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.